Tapi kok aku belum pernah dengar ya, oli merek Mavic ini. Apa kalah saing dengan merek lain? Ya, mungkin dari Mavic masih dalam proses membangun reputasi ya. Belum sepopuler merek-merek lain. What's up Sobat Rider? Siap gas bareng LMB. Bertemu lagi sama aku, Danya, di konten Budgetin. Membahas seputar review spare part otomotif. Sekilas dari botolnya terlihat sama ya, tapi kalau kualitasnya apakah sama? Nah, ini di depan udah ada oli merek Mavic ya, yang akan menjadi pembahasan Budgetin kali ini. Sudah penasaran kan dengan kualitasnya? Tonton videonya sampai habis. Ini yang kita bahas ada varian buat matic dan juga varian buat sport ya. Pertama kita bahas dulu aja yang sport nih, yang gede. Nah, ini kita lihat dulu ya di sekelilingnya. Ini yang kita bahas Mavic yang varian Geo ya, Geo buat sport, ukurannya 1 liter kawan-kawan. Ini udah APS-L dan jasonya MA2 tentunya ya. Udah cocok buat berbagai macam jenis motor sport, mau yang dari Honda, Yamaha, Kawasaki. Dan ini SI-nya 10W40, sudah tertulis di depan. Oli Mavic Geo ini dia sudah ditambahkan dengan zat aditif seperti anti gesekan dan antioksidasi yang bisa melindungi mesin motor dari keausan dan kerusakan akibat suhu ekstrim. Teknologi sintetis blend-nya memberikan perlindungan maksimal dan performa yang lebih responsif. Terus ada juga nih, anti wear dan deterjen yang menjaga mesin motor tetap bersih dan terlindungi sehingga tenaga mesin tetap terjaga dan konsumsi bahan bakar lebih efisien. Untuk yang matic-nya juga kandungannya juga kayaknya sama-sama aja ya, untuk teknologi-teknologinya bisa juga menjaga performa mesin tetap optimal pada motor matic. Nah, dengan kandungan yang telah disebutin tadi, oli Mavic ini bisa membersihkan endapan kotoran yang bisa merusak mesin. Oli Mavic juga dirancang khusus untuk menghadapi berbagai kondisi berkendara. Mau di perkotaan padat ataupun medan yang ekstrim, perlindungan terhadap oksidasi dan suhu tinggi membuat oli Mavic sangat cocok untuk digunakan di segala merek motor. Kualitas premium dan harganya juga terjangkau. Kamu bisa mendapatkan performa mesin yang optimal tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Tapi kok aku belum pernah dengar ya oli merek Mavic ini. Apa kalah saing dengan merek lain? Ya, mungkin dari Mavic masih dalam proses membangun reputasi ya. Belum sepopuler merek-merek lain. Meskipun Mavic menawarkan produk dengan harga murah, sebagian konsumen mungkin beranggapan bahwa produk yang lebih mahal memiliki kualitas yang lebih baik. Dan juga dari segi brandingnya, yang mungkin Mavic Oil kurang di-endorse sama influencer-influencer otomotif terkenal. Makanya kamu kurang kenal juga sama oli merek ini. Dan di video ini kita kenalin nih ke kalian. Ada loh oli dengan kualitas yang mantap dengan harga yang terjangkau juga. Emang harganya berapa sih Dan? Untuk oli Mavic Geo yang 1 liter ini di toko kita dibanderol dengan harga 70 ribuan aja ngap. Kalau yang matic-nya ini dia ukuran 800 mili ya, cuma 62 ribuan aja ngabers. Ditambah lagi untuk produk Mavic ini ada promo loh. Gratis kit shampoo untuk pembelian di e-commerce kami. Dan promo bundle paketan dengan servis motor di bengkel kami. Untuk info lebih lanjut promonya kamu bisa cek e-commerce kami atau sosial media, link ada di bawah. Jadi kawan-kawan, oli Mavic ini bisa jadi pilihan yang layak dipertimbangkan untuk kamu para ngabers yang menginginkan performa mesin yang optimal dan perawatan yang baik. Meskipun kurang populer, kualitas oli ini gak perlu diragukan. Kalau kamu cari oli yang bisa menjaga kesehatan mesin dalam jangka panjang, dengan harga yang terjangkau juga, oli Mavic bisa jadi pilihan yang tepat. Kamu bisa dapatkan oli Mavic ini di e-commerce kami atau mau datang langsung ke toko kami juga boleh kok. Semua linknya udah ada di deskripsi ya. Sebelum pamitan,
klik like video ini. Atau kalian bisa tonton video lainnya seputar otomotif di sini. Dan subscribe untuk dapatkan updatean terbaru. Saya pamit undur diri, as always, Ledeng Motor is the best. Semua promo, ya. Yeah.